Tentara Mesir disebut berada di dekat perbatasan demi membantu militan Palestina. Adapun peran mereka membantu penyelundupan senjata tersebut. Dikutip dari Ma'arif.com, militan Palestina disebut terus berusaha mengumpulkan senjata melalui perbatasan Mesir dan Tepi Barat. Pasalnya, Hamas disebut tak bisa menyelundupkan senjata di lembah Yordan yang berada di bawah kendali penuh Israel. Sehingga media Sionis menyebut penyelundupan senjata itu mudah dilakukan jika melalui Mesir ke jalur Gaza. Dilaporkan penyelundupan itu dibantu oleh sejumlah tentara Mesir yang berjaga di perbatasan. Biasanya penyelundupan senjata itu bisa berlangsung di atas dan di bawah tanah. Di satu sisi, Mesir murka dan membantah tuduhan terkait bantuannya ke Hamas. Mesir membantah koridor Philadelphia menjadi jalan senjata militan Palestina. Sebelumnya, pemerintah Mesir telah menandatangani perjanjian dengan Israel. Perjanjian itu berupa mengelola urusan koridor Philadelphia yang merupakan wilayah di sisi Palestina dari perbatasan dengan Mesir di jalur Gaza Selatan.